Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Salma Sorin, reporter Banjarmasin Tos, sahabat Butos. Nah, saat ini aku ada di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, tepatnya di seberang Balai Kota Banjarbaru. Para jamaah yang menghadiri acara haul guru sekumpul yang ke-19 yang berlangsung terpusat di Masjid atau Langgar Al-Tahba atau Pura Sekumpul. Saat ini masyarakat atau jamaah menyaksikan secara live streaming di lapangan Murjani. Warga yang tidak bisa tembus karena padatnya arus lalu lintas di kawasan Matapura, Banjar, Matapura atau kawasan Sekumpul, mereka berkumpul di lapangan Murjani Banjarbaru. Para jamaah masih bisa mengikuti dengan mengikuti acara live streaming. Layar yang disediakan oleh pemerintah kota Banjarbaru. Masya Allah. Masyarakat di berbagai penjuru, baik itu di Kalimantan Selatan maupun luar daerah, yang turut mengikuti acara haul hari ini tanggal 14 Januari 2024. Untuk saat ini cukup dulu bersama aku Salma Sorin, reporter Banjarmasin, melaporkan dari kota Banjarbaru atau tepatnya di lapangan Murjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.